Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah baik kalau kita lebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang cerah ini yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami untuk bekerja dan menikmati berkat-Mu dan anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya kami mau disapa oleh firman-Mu, sehingga kami dikuatkan dan diyakinkan untuk bekerja sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 6 Juni 2023, diambil dari Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Suatu hal yang pasti, yang rela dan suka disamakan dengan orang bodoh atau orang yang tidak berakal, apalagi jika dinamai orang bodoh atau disebut orang bodoh. Dan orang bodoh saja tidak suka dan tidak rela dipanggil bodoh. Kita disamakan dan dinamai orang bodoh bukan hanya tidak suka dan tidak rela, tetapi pasti akan marah dan akan sakit hati. Seseorang disamakan atau disebut digelari orang nakal belum tentu marah. Mungkin hanya senyum-senyum atau bisa saja bangga disebutkan menjadi seorang orang nakal. Karena nakal bisa saja dimengerti pintar bermain, banyak akal, atau agak agresif. Tetapi yang namanya bodoh akan dipahami tidak berguna, tidak mau paham, taunya hanya merugikan, pekerjaannya hanya kesia-siaan, sering melakukan sesuatu tanpa mikir dulu, punya perhitungan yang salah. Itu disebutan orang adalah bodoh. Kesitulah Tuhan Yesus mengumpamakan atau mengidentikan orang-orang yang hanya mendengar perkataan Yesus atau hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dikatakan demikian, tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar.
mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar sama artinya dengan bodoh. Melakukan yang sia-sia, bekerja untuk tujuan yang salah, dan hanya merugikan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita pahami dari nas ini? Yesus mau supaya kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi Yesus mau supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yesus tidak mengharapkan kita menjadi orang-orang percaya yang pasif, tetapi jadilah menjadi orang-orang percaya yang aktif, dinamis, dan berbuah baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami jangan hanya mendengarkan firman-Mu saja, tetapi supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya Tuhan tidak mengibaratkan kami seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas tanah yang tidak kuat. Jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu, berilah kesempatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu berguna, bermanfaat dalam kehidupan kami, juga dalam pekerjaan kami. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah menyapa kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh bekerja sepanjang hari ini, dan bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tetapi berkati Tuhan setiap pekerjaan kami, dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang bekerja sepanjang hari ini untuk membuahkan yang terbaik. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.